Abdul Advokat Karang. And the Justin get in with the long shirt, but there's no hal-hal mistis itu ada. Pilpres nih. Tapi sebetulnya substansinya di situ ada. Bukan, ada satu lagi. So and partners. Selamat datang di channel Liga Indonesia My ID. Halo guys, selamat datang kembali di channel kita, channel Liga Indonesia My ID bersama saya Mas Doktor. Menurut informasi di Twitter dari akun Twitter Update Bola Bola, Hasani Abdul Ghani itu mengatakan bahwa ketum PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong sedang melirik pemain diaspora grade A di Eropa. Tentunya untuk memperkuat timnas Indonesia pada Piala Asia mendatang. Nanti timnas Indonesia akan bertemu dengan tim kuat Jepang dan juga Irak dan juga Vietnam. Tentu Indonesia harus bergerak cepat karena menurut informasi ada Irak sendiri sekarang sudah mengumumkan 4 pemain yang telah sah dapat memperkuat timnas Irak. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa Irak sudah mempersiapkan pemain yang naturalisasi agar bisa berbuat banyak di Asian Cup, memperebutkan 2 spot teratas. Lawannya adalah Vietnam, Irak, dan tentunya ada Jepang. Tentu kita tidak perlu membahas Jepang ya, karena Jepang secara komposisi bermain dia sudah di level dunia. Nah, katanya Hasani Abdul Ghani itu bahwa pemain yang dilirik itu grade A, pemain diaspora itu adalah grade A. Ada yang menebak bahwa apakah seorang Ragnar dan atau Tom Hai.